Terima kasih Anda masih bersama iNews Batam. Pemirsa, pasangan calon gubernur nomor urut 1 Muhammad Sani Nurdin Basirun atau Sanur resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Kepri 2015 mengalahkan pasangan Surya Ansar. Penetapan ini usai dilakukan rapat pleno oleh KPU Kepri di Asrama Haji Tanjung Pinang. Ratusan pendukung gubernur dan wakil gubernur Kepri, yakni pasangan nomor urut 1 HM Sani dan Nurdin Basirun, Sabtu siang memadati halaman gedung Asrama Haji Tanjung Pinang. Mereka ingin menyaksikan rapat pleno penetapan gubernur Kepri. Sementara itu, rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kepri Said Sirajudin di dalam gedung Asrama Haji berjalan dengan aman dan tertib. Penetapan Sani Nurdin sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan melalui keputusan rapat pleno Kepri nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Kepri 2015. Ketua KPU Kepri Said Sirajudin menyebutkan, berdasarkan berita acara rapat pleno, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 1 HM Sani Nurdin Basirun sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 347.515 atau sebesar 53,02%. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 nomor urut 1 Saudara Dr. Haji Muhammad Sani dan Saudara Dr. Nurdin Basirun SSMSI dengan perolehan suara sebanyak 347.515 suara atau 53,02% dari suara sah. Usai membacakan keputusan penetapan gubernur dan wakil gubernur Kepri, Ketua KPU Kepri menyerahkan berita acara kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur atau saksi pasangan calon dan kepada ketua partai pendukung. Dari Tanjung Pinang, Posman Spairung Parulian memberitakan.